Halo Sobat Komando yang saat tidur berbunyi seperti mesin motor 4 tak dan mulutnya mengalir dengan derasnya sebuah air mancur yang harum baunya bos. Setelah admin pusing 1000 keliling, untungnya ada Intel Komando yang membisik ke telinga admin dengan toa bervolume full memberi saran untuk membahas kapal selam kebanggaan Malaysia bos. Okelah kita hancurkan. 12 tahun sudah tentera laut diraja Malaysia mengoperasikan monster bawah laut yang kejamnya tiada tanding, yaitu kapal selam kelas Scorpen kebanggaan Malaysia. Selama penugasan ini, dua kapal selam Malaysia tentunya sudah kenyang akan pengalaman menyelam di asinya air laut, bos. Kapal selam Malaysia telah melaksanakan berbagai misi dan operasi serta menempa kejayaan demi kejayaan, bos. Tetapi sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan loncengnya, dan share video ini ke media sosial yang sobat punya. Terima kasih, bos. Dan yang mampu membuat tidur nyenyak kita tidak bermimpi indah adalah salah satu tugas yang dilakukan oleh kapal selam tetapi sangat dirahasiakan, yaitu misi pengumpulan informasi intelijen maritim. Ya iyalah bos, namanya juga intelijen, semua harus serba senyap, rahasia, dan mematikan. Bahkan Bapak Kalean, sang Panglima Angkatan Kapal Selam TLDM, Mohrazid Tahir Berkat, mengatakan kedua kapal selam Scorpen ini adalah aset yang sangat canggih dan menjadi salah satu alat untuk mencari maklumat ISR. Kapal selam Malaysia juga mampu melakukan tugas yang tidak mampu dilakukan oleh kapal perang permukaan maupun pesawat terbang militer, yaitu mampu menyelam ke dalam laut dan menjalankan misi tanpa diketahui oleh musuh, bos. Karena kapal selam dirancang agar sulit dideteksi, membuat musuh menjadi sulit tahu di bawah ada monster yang sedang mengintai. Ini yang tidak ada pada kapal permukaan. Jelas jika kapal perang yang dikirim ke wilayah konflik secara fisik mudah dideteksi oleh musuh, bos. Apalagi radar, pasti di radar akan nampak dengan jelas. Bagaimana menurut Sobat Komando mengenai video kali ini? Beri komentar terbaik Anda di kolom komentar, dan saya admin Artileri Komando mengucapkan salam Komando.